Seorang wanita berinisial NY, 20, menjadi korban penjamretan ponsel di Jalan Gebang Sari Dalam 2, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022. Kepala Kepolisian Sektor Cipayung Kompol Bambang Cipto mengatakan, insiden penjamretan itu terjadi ketika NY hendak pulang sehabis kerja, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kondisi di lokasi sepi. Korban jalan kaki. Menurut keterangan dari korban, korban ingin mengangkat telepon karena ada panggilan, kata Bambang. Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022. Dua pelaku yang mengendarai satu sepeda motor kemudian menghampiri korban dari belakang. Salah satu pelaku kemudian mengambil ponsel korban. Aksi penjamretan itu terekam kamera closed circuit television, CCTV. Polisi kini tengah memburu pelaku. Bambang mengatakan, korban telah membuat laporan polisi, LP, ke Mapolsek Cipayung.